Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu lagi kita dengan Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu, kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, selamat datang. Saya ucapkan sebenarnya channel ini mengisahkan tentang projek review serta projek-projek yang akan saya jalankan. So guys, untuk video kali ini ataupun buat bicara kali ini, saya ingin menerangkan kepada korang semua ataupun kita semua mengenai sebuah info yang mana 7 spot ring Protowera MDM Famous, yang mana ring yang saya senaraikan ni ada 7 kesemuanya, dan saya akan menerangkan juga saiz tayar yang digunakan. Manakala pada akhir video saya akan menerangkan jenis-jenis tayar yang sesuai untuk Protowera MDM. Yang mana tayar yang saya akan terangkan pada akhir video nanti, kebanyakannya ataupun majoritinya peminat-peminat Protowera ni selalu menggunakannya ataupun memakainya. Ok guys, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi untuk video kita untuk kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Ok guys, lanjut ke video kita untuk kali ini mengenai 7 ring Protowera MDM Famous. Sebelum ini saya pernah bercerita mengenai 7 lampu Protowera MDM yang famous. Jadinya dalam video itu, untuk lampu yang paling famous itu, kalau ada duit pun belum tentu ada orang nak jual. Kalau korang belum tengok lagi untuk lampu MDM yang famous tu, korang boleh tengok dekat channel saya ini, yang mana 7 lampu Protowera MDM yang famous. Okay, so untuk hari ini saya akan bercerita mengenai 7 spot ring MDM yang famous. Dan spot ring yang saya akan terangkan kejap lagi ini bukanlah yang original, tetapi yang Pro Mate ataupun yang auto option. Okay guys, so untuk ring-ring ini kalau nak beli yang original mungkin mahal. Dan untuk ring-ring yang saya akan senaraikan 7 kejap lagi ni, semuanya daripada pemilik Protowera yang kita selalu nampak. Okay, so kita mulakan yang ketujuh dulu. Untuk yang ketujuh ni, saya pilih ring NK RPF 116 dengan tayar 195/50/16. Manakala saiz ringnya adalah 7JJ ET38. Kalau nak pakai yang 17 inci pun okey juga, bergantung kepada cita rasa masing-masing. Dan ring ini sesuai dengan warna silver. Yang keenam, CE28 dengan tayar 195/50/16. Manakala untuk saiz ring yang sesuai bagi CE28 ini adalah 7JJ EJ dengan offset ET38 ataupun ET35. Untuk ring ini biasa orang akan pakai dengan warna brown. Okay guys, so dekat sini ada maklumat tambahan sedikit. Jika korang nak pakai ring ni, better saya rasa korang ambil ring dengan warna original. Sebab apa? Sebab jika korang dah mula bosan untuk pakai ring ni, korang nak try-in balik dekat kedai, masa tu kedai akan ambil dengan harga yang tinggi jika warna ring korang dengan warna yang original. Okay guys, yang kelima daripada saya adalah Enkai WRC Tarmash. Untuk ring ini biasa orang akan pakai dengan saiz 17, 8JJ ataupun 7JJ dengan offset ET35. Untuk ring ini biasa jarang kita tengok orang pakai, tetapi jika dekat kereta ianya akan jadi auto handsome. Untuk ring ini sebenarnya sejarahnya ianya digunakan pada Evo TME ataupun Evo C yang digunakan dalam WRC ataupun World Rally Championship, yang mana warna asalnya adalah warna putih. Okey gang, so untuk ring ni jika korang dapat ring ni yang second hand ataupun yang used condition yang tak berapa elok sangat, better korang cat lah dengan warna putih balik. Tak payahlah nak cat dengan warna lain sebab dah hilang identiti dia. Okay guys, so untuk ring keempat saya pilih ring Enkai RPO1. Enkai lagi. So untuk Enkai RPO1 ini saya pilih ring 16 dengan saiz tayar 205 ataupun 195/50/16. Untuk offset ring ini adalah ET35, manakala kelebarannya 7JJ. Jika anda berminat dengan ring ini famous dengan warna silver dan putih, bergantung kepada kenderaan anda untuk menyesuaikannya.
Dan ketiga yang saya pilih Rain Famous MDM Wira adalah SSR 16 dengan saiz 195/50/16 ataupun 205/50/16. Itu untuk saiz tayar, manakala untuk saiz rainnya pula ET38 ataupun 35. Dan kelebarannya yang sesuai 7JJ. Manakala yang kedua Rain MDM yang famous adalah TE37 dengan saiz 16 ataupun 17 inci. Untuk saiz 16 inci saya pilih tayar 195/50/16. Manakala untuk saiz rainnya 7JJ ET38 ataupun 35 bergantung kepada cita rasa masing-masing. Dan yang terakhir daripada saya iaitu yang pertama Rain Famous MDM Proton Wira adalah Eva RG Racing dengan rain yang bersaiz 16 inci ET38-7JJ. Dan tayar yang sesuai untuk rain ini adalah 195/50/16. Tapi ada juga orang pakai 205/50/16 bergantung kepada jenis tayar tersebut. Kenapa saya letakkan Rain Eva RG ini pada nombor 1? Sebenarnya Rain Eva RG ini pada masa kini ianya sudah mula naik harga. Ramai member-member saya yang jual sport rain, mereka akan kata rain ini memang sudah naik harga. Dan satu lagi, stok untuk rain ini pun kurang dapat. Maknanya dekat sini barang susah dapat, sebab itulah harganya menjadi mahal. Jadinya dekat sini sudah ramai peminat-peminat Rain Eva RG Racing ini. Okey guys, kita masuk bab tayar ataupun jenis-jenis tayar yang sesuai untuk Wira MDM ini. Okey guys, so untuk tayar ini sebenarnya saya tekankan pada tayar saiz 16. Yang 17 pun okey juga. Tetapi jika awak pakai engine standard, baik awak pilih rain yang bersaiz 16. Kalau 15 pun okey, tetapi nampak lebih kecil sedikit. Okey guys, so untuk jenama ataupun saiz tayar sebenarnya macam yang saya cakapkan pada mula-mula video tadi, ianya sesuai. Saiz tayarnya saya pilih 205 ataupun 195. Itu bergantung kepada cita rasa anda, sebab saiz tayar ini memainkan peranan yang penting untuk tak nak bagi kereta anda sagat. Biasa yang pakai 205 ini akan selalu sagat. Tapi kita tengok pula pada jenama tayar. Ha, dekat sini saya nak terangkan sedikit jenama-jenama tayar yang famous untuk Wira MDM ini. Okey, jenama-jenama tayar yang famous untuk Wira MDM ini adalah saya pilih Toyo Bridgestone Continental, Goodyear dan Federal. Sebenarnya banyak lagi jenama-jenama tayar yang lain yang sesuai untuk Proton Wira anda. Tetapi tayar-tayar yang saya senaraikan ini sebenarnya selalu digunakan oleh owner-owner ataupun peminat-peminat Proton Wira yang tega, yang mana ianya selesa dipandu dan sedap bawa. Okey guys, so itu adalah serba sedikit penjelasan saya mengenai 7 sport rain yang famous serta tayar dan saiz tayarnya sekali. So guys, jika anda ada apa-apa maklumat tambahan yang ingin dikongsikan, anda boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah mengenai Proton Wira MDM ini. Jadinya saya rasa mungkin video saya sudah sampai di sini saja. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Okay guys, Assalamualaikum.